Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kami berada di rumah Cek terkenal di Kebayakan. Beliau bernama Zu Dewan. Zu Dewan Tara atau Zu Dewan aja? Zu Dewan. Zu Dewan. Tapi kata Dewan itu dari Dewan Tara kan? Dewan itu dari Dewan Tara, sebuah grup bidong yang terkenal di Kebayakan. Nah, sebagai Cek bidong, bagaimana nih ceritanya bisa menjadi Cek? Itu awalnya dari kecil atau dari kecil? Kelas 3 SL. Kelas 3 SL sudah menjadi Cek bidong. Jadi. Apa disebut Cek Kucak atau apa enggak? Cek Kucak. Cek Kucak. Teman ada yang berdua misalnya bertiga sebagai Cek? Megang sob. Oh. Kong-kong ku megang. Jadi setelah menjadi Cek Kucak, menjadi Cek Besar. Cek Besar. Cek Besar siapa temannya? Cek Besar itu. Langsung Raman? Cek Raman? Enggak. Siapa? Aku. Hah? Aku. Sendiri? Oh. Ada teman lagi? Ratman. Siapa? Berasam ya. Gini? Daud. 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 Tapi bukan Daud Dewan, bukan? Enggak terkenal ya? Iya. Cedul gue. Cedul. Daman ini kapan dulu munculnya? Daman. Setelah Pak Zul atau sebelum? Setelah W. W mulu. Pak Daman dulu baru? Baru aku. Pak Zul. Oh. Jadi Dewan Tara ini C-nya Cek Daman, terus aku Zul Dewan, terus Wow Mai. Oh. Nah, bertanding dengan C mana saja nih? Grup mana saja? Tua. Tua itu? Tua. Binet. Binet. Berat terbang. Berat terbang. Kakiki. Kakiki. Binet pagi. Binet pagi. Kemara. Kemara hujan. Kemara hujan. Semua habis di lawan pertandingan. Nah, tahun berapa ingat nggak tuh pertandingan itu yang seru, yang hebat-hebatnya tahunnya? Punya tahun tuh tahun berapa itu? Tahun 80-an, 90-an? Ya. 90-an. Katanya pertandingan di Gong ini sering diadakan untuk menjadi pembangunan. Pembangunan apa itu? Masjid. Masjid. Menasa. Menasa. Maskula. Maskula. Totor Pera. Oh, gimana ya? Nah, dari pertandingan itu ikuti tiket gratis ya. Oke. Sisanya ada ruang baru diberikan untuk pembangunan. Untuk C-nya? Ada. Oh, C-nya sedikit kali. Bagi-bagi ya. Nah, pengalaman Pak Zul Dewan ini sebagai Cek, pertandingan dengan siapa nih yang seru lah? Buat terbang. Buat terbang? Iya. Oh, apa soal itu? Buat terbang dari mana tuh? Dari Bimbakok. Bimbakok. Apa soalnya dengan buat terbang seru? Entah, penonton pun banyak sama itu. Penonton banyak, pertandingan seru. Apa sebabnya? Karena lagunya atau karena tukar-tukar pantunnya, teponem ya? Teponem. Ya kasar atau enggak? Enggak kasar ya? Tapi seru ya? Seru. Biasanya kan kalau kasar baru seru. Dulu mana ada kasar. Oh. Sedikit pun sonek, sudah surak. Oh. Surak terus. Sedikit aja. Tahu orang terus. Menyindir ya? Menyindir. Sindirnya halus kali ya? Boleh satu contoh lagu yang top lah. Perluan termasuk kan? Perluan, okay. Perluan masuk. Sedikit aja. Poran-poran aku ku bayangkan tentang perluan. Perwaran genata ganas kuloi uwar ke
singa tepagar ranti bali dare met gahking pagari ikot bahanti bercamat kuku berkete Subang bebujang mampat berkeris woi tetua ga mampat beragawi wah biasa ini ingat tahun berapa ini ya. Diceritakan ya nyawan dekala juga tujuh tahun banyak anak kami dulu mana ada kami menciptakan lagu semua orang tua-tua di belakang kita itu. Ini karena dikalah dan tidak bisa pakai buku dulu dikasih yang di belakang kita itu hasilnya boleh sering tuh ya, malam itu siapa ya. Bagaimana siapa cepat ini luar biasa ini. Baru sekarang ini kita ketahui bahwa perwadon yang terkenal di Dewantara ternyata diciptakan oleh Tengku Mudakala Ceh Sael Jaman. Merupakan pelopor dari Tanjung Kayu. Dikenal ya kan? Dikenal. Mana kamera ini lah? Salam. Nah, Waalaikumsalam. Saya nyari perwadon. Lagu saya anu, Jo Jempung kah? Oh, Jempung. Jempung. Apa? Baca. Ah. Ini kami kedatangan teman. Teman. Azman. Yang sama-sama kita kalau jarak dan sebagainya, kami ikut sambungan. Nah, kita sudah ngobrol tadi ini. Soal bagaimana Cekcu Dewan berjuang sudah melawan semua grup yang tua Laki Ki, Kemara Puja Pagi Gerak Terbang, Bina, Minyar. Tapi yang paling seru kata beliau Gerak Terbang. Apa soalnya ini? Banyak orang nonton Banyak orang nonton bukan karena serangan kasar, tapi sindir yang halus. Ini kan sering sekarang dikemukakan kalau pertandingannya akan seru atau apa begitu kalau sindirnya kasar. Ya. Beradu tidak ya? Tidak. Tapi tetap ramai orang. Tetap ramai. Luar biasa. Tadi sudah ditampilkan Perwadon. Oh, Perwadon. Perwadon itu ternyata karangan Tengku Mudakala. Ya. Oh. Itu luar biasa sih. Si Lele, yang lain dari yang top lah di zaman Dewantara. Yang bisa menyerawat Kiki. Ini yang sering gobal. Ruruhnya. Pokoknya lawan. Jempung itu apa? Jempung. Ada jempung juga. Ada. Robira juga. Jempung. Ayo gue Ramiang mulingang munang Ramiang mulingang munang Pacar munikot koraden Ibeno Ibo boko anibelat Iangkat Rani karat selang ni bebelen Iatur Tang timbul ruang belen Iatur Tang timbul ruang belen Ini pakai gerak ini? Gerak ya? Iya. Coba ada gerak apa tadi? Jepun Itu tadi sih Jepun harus nyenyai Aku benar dulu nyenyai Gagagempung lagu tarianyong
lagu tarianyong berenyi jempong itekan buduru. Lagu tarianyong, lagu tarianyong berenyi jempong itekan buduru. Wah, ternyata semua gerak pakai gerak ya, sampai dari ucapan lirik ya, lirik dan irama lagu. Pakai gerak ya? Pakai gerak. Saya ini loh betul cuma gerak. Gerakan enggak ada. Nah, mati gerak. Keperluannya mana? Keluar dari bergerak ke bisa. Bisa kan? Oh, berani. Brawin, penolong ke brawin. Benar, aku bahu, bahu. Benar, ya. Oh, bahu. Oh, apa pagar ini ya, pagar. Oh, pagar. Oh, enggak. Saya bisa makan. Cukup ya? Bayangan tentang peruaran, peruaran genata. Ganas kula iuwer ega hingga tepeger, hingga tepeger nanti beli deremes. Gaheking pagar ikot bohon tiba ramat kukual bertiki. Begu mampat bersubang, begulang mampat bergeris, wajah tua mampat berawis. Gue ragu. Ternyata pulau ini kan kumpulan dari hewan-hewan, kerbau. Rupanya begini tadi untuk pagar ya? Pagar luar ya? Pagar nih, tempat hewan-hewan itu. Kemudian ini tadi, tersip tadi. Pagar tersip tadi ya? Kemudian, nah baru tahu, ko-nya dari empok ya? Jadi rupanya, Dewan Tara sudah mempunyai cara-cara sendiri. Selain dari ilama lagu, lirik, dan gerak. Gerak. Kalau sekarang mungkin enggak tahu. Iya, betul. Orang sekarang sudah lupa. Mah pelit dah, Pak. Kata mah itu jalan. Dia mengalami dan di banyak rahasia. Masih banyak rahasia di channel Pak Azul. Ini harus dibuka sedikit-sedikit. Ada yang si gerak yang si jepung itu bisa cara enggak? Arah. Ha, ini. Jepung lah ke bisa pun. Oh, jepung ya. Tadi anyong kan. Oke. Anyong ini berarti i ujung. Tadi anyong. Anyong ujung. Umur berapa sekarang nih? 73. Umur 73 masih kekar sehat dan suara masih seperti dulu ya. Garu belum dulu. Kurang dikit ya. Kurang. Gemparnya apa? Gempar itu. Gemparnya itu saya kira dulu saya pernah dengar kalau Dewan Tara bermain itu suara wah gempar. Gempar. Kalau lagi kecil kali ya. Iya. Lagi kecil Dewan Tara gempar. Jadi sama dengan Pak Daman ya suara Pak Jun ya. Sama. Gemparnya. Apa sebenarnya gemparnya? Karena dekat laut apa? Lo berteriak? Enggak. Emang karunia ya. Itu selain dari Bedido, sehari-hari bertani ya? Tani. Kopi, sawah atau? Kopi. Kopi juga? Di mana sini juga? Sawah juga? Ya, sawah. Nelayan? Nelayan pun mau. Nah, nelayan apa perahu? Perahu. Kapan tuh ngambil ikannya? Pagi. Pagi. Sekarang masih? Enggak bisa. Enggak bisa.